Persedikap Kediri memetik hasil positif di laga perdana Liga 3 Jawa Timur Grup L Selasa 5 Desember 2023. Tim Bleduk Kelut ini berhasil menumbangkan perlawanan AC Majapahit 1-0 di Stadion Canda Birawa Pare. Gol sematawayang klub kebanggaan warga Kabupaten Kediri ini dicetak Hasbianto di menit ke-30. Meski menang, sejatinya dalam laga yang diwarnai hujan itu Persedikap masih banyak melewatkan peluang. Eka Sama dan kawan-kawan masih belum bisa mengonversi peluang menjadi gol. Pelatih Persedikap Muslim Habibi menyebut laga perdana akan menjadi pelajaran di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya, kalau peluang bisa dikatakan kita banyak memang karena namanya pertandingan pertama, rasa untuk minder atau demam panggung itu masih ada. Jadi soalnya nanti kita perbaiki bagaimana kami di pertandingan selanjutnya agar kita bisa lebih banyak untuk bisa mencetak gol. Tapi yang baru kita syukuri juga, kita tidak ada kemasukan di hari ini. Jadi permainan bisa kami menangkan.